Assalamualaikum, salam Ramadan. Anda sedang menyaksikan Mutakhir edisi pagi di Sabah Hits Online TV bersama saya Regina Irham. Kita teruskan ke tajuk utama pagi ini. Program Kempen Dermadara 2.0 dapat membantu masyarakat khususnya di daerah Keningau. Dua adik-beradik hilang selepas keluar memancing namun selamat ditemui. Sabah FC tidak mau tercicir dalam perlawanan Liga Super. Sempena program kempen Dermadara 2.0 telah diadakan di Tapak Tamu Pasar Keningau di sini pada kemarin. Program kempen Dermadara 2.0 anjuran daripada Borneo Times TV, Pusat Khidmat Rakyat Parlimen P180 Keningau, Majlis Daerah Keningau, Hospital Keningau, Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau, Jabatan Penerangan Keningau, Persatuan Talisman Negeri Sabah, Amnesty Blood Organization, Sabah Aid Support Service Association, ST John Ambulans Malaysia, Kawasan Pendalaman serta Bulan Sabit Merah Daerah Keningau. Pimpinan Ketua Menteri Sabah merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah Yang Berhormat Datu Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Ketingan telah merasmikan program kempen Dermadara 2.0. Beliau amat menyokong penuh atas usaha yang dilakukan demi membantu masyarakat di daerah ini. Khususnya kepada penerima bekalan darah adalah difahamkan bekalan darah di Hospital Keningau juga turut kekurangan bekalan daripada para penderma di kalangan masyarakat di sini. Tambahnya, usaha ini dapat memberi kesedaran kepada masyarakat untuk bersama-sama membantu golongan yang lebih memerlukan seperti pesakit talasemia di negeri ini agar dapat memberi harapan baru kepada mereka di masa akan datang. Saya Ayubi Albi, saya Rishmin Ham, dan saya Shazena Azman. Kami dari Sabah Hits dan Sabah GZ ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan 2022. Aktiviti pemantauan dan penguatkuasaan di semua stesen minyak akan dipertingkatkan berikutan pembukaan semula sempadan antara bangsa khususnya yang terletak berhampiran sempadan dan pintu masuk darat. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Yang Berhormat Datu Sri Alexander Natalingging berkata dalam satu kenyataan merujuk kepada gambar yang menunjukkan pemilik kenderaan asing mengisi keretanya dengan bahan api bersubsidi RON 95. Tambahnya, kementerian akan memandang serius dengan perkara ini dan pihaknya telah mengarahkan bahagian penguat kuasa kementerian untuk menjalankan siasatan lanjut. Kita kembali selepas ini. Kita bertemu kembali. Seorang penyampai stesen radio tempatan telah memohon maaf selepas tersilap menyiarkan azan maghrib 4 minit sebelum waktunya. Azan yang sepatutnya disiarkan pada jam 6.20 petang dikumandangkan lebih awal dan waktunya dan menyebabkan orang ramai daripada warga Tawau secara tidak sengaja telah berbuka puasa awal dari waktu yang telah ditetapkan. Muhammad Safwan bin Junid, penyampai radio yang bertugas petang kemarin, dalam syoknya hujung minggu melakukan kesilapan teknikal di mana azan maghrib disiarkan dua kali sekitar 6.16 petang, manakala yang kedua pada jam 6.20 petang. Hal ini secara pribadi dan rendah hati, beliau telah memohon maaf kepada warga Tawau yang terkesan dengan situasi tidak diduga itu. Tambahnya, pengakuan secara terbuka itu turut mendapat berbagai reaksi daripada netizen, termasuklah ada yang memuji tindakannya yang berani membuat pengakuan secara terbuka, namun ada juga yang memberikan nasihat untuk lebih berhati-hati di masa akan datang supaya perkara seperti itu tidak berulang kembali. Kak, stres baku. Aku mau exam tapi sakit-sakit badan aku. Pening lagi, tidak fokus lagi. Kau ni dari tadi bising, peninglah, streslah. Kau mau kasih yang stres kau? Ya, kau mau kasih yang pening kau? Ya. Mesti try kopi, bean kopi. Kopi apa ni, Kak? Kau try, kau rasa macam mana, pas tu baru kau datang dari tempat kakak. Oke, okay. Yeah, aku buat dulu. Tadi kakak aku cakap kopi ni boleh kasih.
Macamana? Sudah masak? Sudah, sedap. Betul kan apakah kakak cakap? Ya, betul. Kamu di luar sana yang meminati kopi, kamu kena try Beat Coffee. Ya, dia dapat membina sel darah merah, dapat melancarkan sistem pengedaran darah dan juga dapat menyucurkan asid urik. Kak, stok ini masih banyak, Kak. Jangan risau deh, stok ini memang banyak. Kamu di luar sana yang mau mencoba, kamu boleh terus hubungi nomor yang tertera. Ba, jom kita try dorang mama. Jom. Jom. Beat Coffee, terasa nikmatnya. Dua adik beradik yang telah dilaporkan hilang selepas keluar memancing di perairan Semarang di sini pada kemarin telah ditemui dalam keadaan yang selamat. Kedua-kedua mangsa yang berusia 18 dan 22 tahun hanya disedari hilang selepas tidak pulang ke rumah dan gagal dihubungi. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia berkata, enjin bot mereka mengalami kerosakan dan terpaksa bersau untuk dibaik pulih namun gagal dilaksanakan. Kedua-kedua mangsa terusnya terpaksa meminta bantuan daripada sebuah bot nelayan yang sedang menangkap ikan di kawasan berkenaan. Tambahnya, pasukan operasi terus bergegas untuk mencari dan menyelamat di lokasi terakhir kedua-kedua mangsa berkenaan. Dalam jam 8.40 pagi, kedua-kedua mangsa kemudiannya berjaya menghubungi ibu mereka bagi memaklumkan keadaan mereka yang selamat dan telah dibantu oleh sebuah bot nelayan tempatan. Kita kembali selepas ini. Kopi ini so-called healthy delicious coffee, kita nak berubah daripada kopi yang tak sihat kepada kopi sihat. Ianya diadun menggunakan ramuan ubi merah, red beet. Saya rasa pengguna hari ini bijak, mereka boleh google apa itu red beet atau ubi beet merah yang khasiatnya diakui oleh oleh masyarakat dunia, oleh pakar-pakar seperti pakar jantung dan sebagainya. So, maka Beat Coffee diadun sebegitu rupa dengan 40 gram satu sachet dengan aura kopinya, rasanya yang setakat ini ramai meramalkan Beat Coffee boleh menjadi kopi Malaysia bertaraf dunia. Beat Coffee, terasa nikmatnya. Kita bertemu kembali. Persiapan yang dilakukan di Kuala Lumpur akan membantu anak buahnya untuk bersedia dengan lebih baik bagi perlawanan Liga Super berdepan Melaka United FC pada Selasa depan. Pasukan perlu mengambil serius perlawanan yang akan datang bagi memastikan mereka tidak lagi tercicir apabila baru sahaja menang satu daripada dua perlawanan setakat ini. Ketua Jurulatih Sabah FC, Dato' Ong Kim Swee Sabah berkata, selama satu minggu persiapan rapi telah dilakukan menerusi perlawanan persahabatan menjelang aksi di Stadium Hang Jebat pada minggu hadapan. Tambahnya, berdepan dengan Melaka di tempat lawan kali ini dijangka bukan mudah dan memandangkan skuad kendalian Risto Vidakovic juga masih memburu kemenangan pertama mereka selepas seri dan tewas dalam dua perlawanan terdahulu. Sucikan hati, sucikan jiwa dan bersihkan fikiran. Marhaban ya Ramadan, selamat berpuasa. Sekian saja berita untuk kali ini. Saya Rishni Irham, Sabah Hits Online TV.